There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Hai semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, senang banget masih bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Oke, jadi kegiatannya saya awali dengan beres-beres di kamar ya teman-teman. Hari ini juga saya mau ganti spray, karena itu kan udah lumayan lama juga ya belum saya ganti. Nah, di sini saya mau pindahin dulu bantal-bantalnya keluar. Terus ini saya dibantuin sama si Ade ya teman-teman, seperti biasa. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mengklik video ini, yang udah selalu support saya selama ini. Masya Allah, terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Tanpa dukungan dari teman-teman semua, channel saya mungkin tidak bisa berada sampai di titik ini. Masya Allah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat kalian semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, dimudahkan urusan kita, dan dilancarkan juga rezeki kita semua. Amin. Gak nyangka banget channel saya udah mau 20.000 subscriber. Semua itu berkat dukungan dari teman-teman semua. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Sebelumnya gak pernah mimpi ya jadi seorang konten kreator YouTube kayak gini. Masya Allah, awalnya itu cuma iseng-iseng aja sih, tapi alhamdulillah banyak yang suka dengan video-video sederhana saya. Alhamdulillah banget, gak nyangka sih sebelumnya. Dan saya itu benar-benar bersyukur pada saat di awal-awal merintis YouTube. Alhamdulillah semuanya dimudahkan, dari mulai mengumpulkan 1K dan 4K hingga monet dan lain-lainnya gitu ya. Karena biasanya kan awalnya itu ribet banget, kayak minta pin AdSense, bikin akun AdSense, pokoknya banyak banget yang harus diurus gitu. Tapi alhamdulillah semuanya dimudahkan. Buat teman-teman yang masih pemula, yang masih berjuang mengumpulkan 1K dan 4K, semoga segera di monetisasi ya. Semoga segera tercapai apa yang teman-teman hajatkan. Amin. Gak nyangka banget sih sebelumnya bisa punya penghasilan walaupun cuma duduk aja di rumah. Oh ya, saya mau sedikit curhat ya sama teman-teman. Jadi kan dulu pas saya itu hamil anak kedua, ada yang ngomong kayak gini, hamil lagi ya, mungkin males gitu ya mau bantu-bantu suami di kebun, makanya hamil lagi biar di rumah aja gitu sambil ngurus anak. Ya Allah, rasanya itu kayak apa ya, sakit banget ya teman-teman, dibilangin kayak gitu, diomongin kayak gitu. Padahal kan gak minta makan sama mereka, tapi kok mereka tega ya ngomong kayak gitu, mentang-mentang mereka itu sering bantuin suaminya di kebun. Jadi kayak kalau yang diam di rumah kayak saya itu sering diomongin gitu. Dan dia itu ngomongnya sambil bercanda gitu ya teman-teman, tapi kan gak semuanya candaan itu lucu ya, pasti ada yang menyakiti hati. Makanya saya itu sekarang udah males mau bercanda sama orang, apalagi tentang yang bisa menyakiti perasaan orang lain gitu. Alhamdulillah banget, saya benar-benar bersyukur karena saya diperkenalkan dengan YouTube ini ya teman-teman. Awalnya juga saya nggak pernah punya cita-cita atau mimpi buat jadi konten kreator YouTube. Cuma saya itu dulu sering banget nonton vlog-vlog gitu ya, tentang kegiatan seorang ibu rumah tangga. Dan saya nyoba-nyoba, tapi ternyata alhamdulillah banyak yang suka ya pada saat itu.
Buat teman-teman yang udah ngikutin saya dari awal pasti tahu banget lah ya gimana konten saya di saat awal-awal. Benar-benar kayak apa ya? Pokoknya saya waktu itu bikin kontennya nggak punya tripod, terus dubbingnya juga belepotan gitu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget karena dimudahkan dalam mengumpulkan 1K dan 4K-nya. Alhamdulillah semuanya urusan saya itu dimudahkan. Walaupun sekarang saya itu belum gajian setiap bulan, tapi saya udah benar-benar bersyukur setidaknya ada pemasukan gitu ya, walaupun saya cuma di rumah sambil ngurus anak, sambil ngurus rumah gitu ya teman-teman. Karena sekarang itu kan nyari kerjaan susah. Jadi saya segini aja udah bersyukur banget. Mungkin saya bisa aja sih gajian setiap bulan dengan upload 2 video setiap hari. Cuma saya itu susah banget mau bikin video ya teman-teman, karena kan memori HP saya ini kecil. Pokoknya segini aja udah alhamdulillah banget ya teman-teman, karena di luar sana masih banyak yang susah buat nyari kerjaan. Apalagi orang kayak saya ya teman-teman yang cuma lulusan SD, pasti nggak bisa nyari kerjaan di luar. Pokoknya saya udah benar-benar bersyukur karena bisa kenal dengan YouTube ini. Mungkin bisa aja sih yang lulusan SD itu nyari kerjaan, tapi sebagai ART gitu ya. Jadi mending saya jadi ART di rumah saya sendiri ya teman-teman, sambil ngurus anak, dapat pahala, dapat gaji pula, Masya Allah. Udah bersyukur banget walaupun gak gajian setiap bulan. Semoga teman-teman yang berniat buat bantu-bantu suami, buat bantuin ekonomi keluarga, semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, next, kembali lagi ya ke isi videonya. Jadi tadi saya udah selesai beres-beres di kamar, udah ganti spray juga, udah nyapu-nyapu, dan sekarang saya mau lanjut buat unboxing ya. Unboxing tipis-tipis. Ini tuh kuenya yang dikasih sama kakak ipar saya kemarin ya teman-teman. Jadi kan kemarin itu pas di rumah orang tua, saya sama kakak ipar saya dan mama saya pergi ke rumah kakak saya yang sulung ya teman-teman. Nah, di sana kita itu makan kue, terus makan nasi juga. Nah, pas pulangnya dikasih kue, Masya Allah. Nah, ini tuh ada kue kurma. Ini tuh kuenya sama kayak yang di rumah. Tapi alhamdulillah ya teman-teman. Nah, ini dikasih kacang telur juga. Ini saya taruh di toples ini ya teman-teman. Ada 4 macam kue kering yang dikasih. Sebenarnya kita itu udah dari puasa mau ke sana ya teman-teman, mau ke rumah kakak saya. Kebetulan rumahnya itu lumayan jauh dari rumah mama saya, apalagi kalau jalan kaki ya teman-teman. Mungkin kalau naik motor nggak berasa jauh ya teman-teman, tapi karena kita jalan kaki jadi agak jauh. Nah, sekarang alhamdulillah baru tercapai pergi ke sana. Soalnya udah lama banget nggak ke situ ya, teman-teman. Oke, di sini saya tadi salin gula dulu ke toples gula. Cuma ternyata toples gulanya itu udah penuh banget ya, teman-teman. Makanya saya nggak jadi ambil toples itu. Ini saya ambil toples yang kosong aja. Ini tuh ada kue bentuk bulan kayak gini ya teman-teman. Ini tuh 2 lapis, di tengahnya ada isi selai nanas ya kalau nggak salah, kayak nastar sih tapi ini tuh bukan nastar. Nah, ini juga ada kue pia pica. Ini tuh rasanya enak ya karena ditambahin bawang goreng sama kacang. Sebenarnya saya juga ada dikasih sama mama saya, belum habis juga. Tapi alhamdulillah ini dikasih lagi sama kakak ipar saya, Masya Allah. Saya itu benar-benar bersyukur karena kakak ipar saya semuanya itu pada baik-baik banget loh. Padahal pas mau lebaran saya udah dikasih kue 1 toples, tapi sekarang dikasih lagi, alhamdulillah banget ya. Oke, ini saya mau makan sisa kuenya dulu karena ini tuh pada hancur ya teman-teman. Nggak tahu kenapa hancur, padahal ini tuh kan pas di motor saya pegang gitu, tapi nggak tahu kenapa hancur. Oh iya teman-teman, mohon maaf banget ya karena di dubbing kali ini ada suara anjing yang menggonggong. Di sini tuh nggak ada yang punya anjing ya teman-teman, cuma kadang itu anjing dari jauh gitu yang kesini.
Oke, kembali lagi di sini tuh si Ade tadi minta dikupasin salaknya. Jadi ini tuh salak kesukaannya ya, teman-teman. Nah, ini saya mau ngemil kacang telur juga. Ini juga kacang telur kesukaannya anak-anak ya. Pas kemarin di rumah kakak ipar saya, mereka itu bolak-balik ngambil itu. Oke, next di sini saya mau lanjut buat beres-beres lagi di dapur. Ini saya awali dengan lap-lap meja ya, teman-teman. Habis itu saya mau lanjut buat salin air panas yang kemarin udah saya panasin. Karena nanti saya mau panasin lagi air yang baru. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga aja masih semangat. Dan buat teman-teman yang sedang punya urusan di luar, semoga dilancarkan ya. Amin. Oke, next sudah selesai panasin air. Sekarang saya mau lanjut sapu-sapu di sini. Ya, kegiatan saya kayak gini-gini aja ya, teman-teman. Gak jauh-jauh dari beres-beres, masak, ngurus anak, ngurus pakaian. Pokoknya kayak gitu-gitu aja. Saya harap teman-teman gak bosan ya nonton video-video saya yang sederhana ini. Udah selesai nyapu-nyapu, terus di sini saya mau lanjut buat bersihin kulkasnya. Soalnya agak kotor gitu ya teman-teman. Ini saya bersihin cuma bagian luarnya aja. Alhamdulillah rasanya itu senang banget ya teman-teman ngelihat barang yang kita beli dengan uang hasil kerja keras kita sendiri. Masya Allah. Buat teman-teman yang udah ngikutin saya dari awal banget pasti tau lah ya gimana prosesnya ini semua. Dari mulai saya yang masih numpang listrik, numpang air, kulkas juga numpang. Tapi alhamdulillah satu persatu keinginan saya udah tercapai. Masih ada lagi sih beberapa yang belum tercapai. Ya namanya juga hidup, pasti ada aja gitu ya yang dipengenin. Semoga aja insya Allah nanti ada rezekinya lagi. Buat teman-teman yang sedang punya hajat juga, semoga hajatnya segera terkabul ya di tahun ini. Kalau ngelihat barang-barang yang udah dibeli dengan hasil kerja keras sendiri itu pasti jadi semangat lagi buat bikin kontennya. Apalagi saya ya teman-teman, sebenarnya semangat banget sih buat bikin konten, cuma kadang HP itu gak bersahabat karena memori internalnya itu sering penuh, makanya saya gak bisa selalu buat buat tayangin video. Oke, kembali lagi ke isi videonya ya teman-teman. Jadi udah selesai bersihin kulkas, sekarang saya mau lanjut buat petikin cabai. Ini tuh cabainya nanti mau saya tumbuk semua aja ya teman-teman, terus nanti mau saya masukin ke kulkas. Karena kalau dibiarin aja kayak gini pasti lama-lama busuk ya teman-teman. Ini aja udah agak busuk, jadi ini nanti mau saya tumbuk, terus nanti saya masukin ke freezer biar dia itu nggak busuk lagi. Tapi nanti ya teman-teman mau saya tumbuk, ini saya masukin ke kulkas dulu. Nah, di sini tuh ada kue juga yang kemarin dari Tasya Kuran 7 bulanan ya teman-teman. Ini tuh kuenya saya masukin ke kulkas biar nggak basi. Nah, ini mau saya salin aja ke piring kayak gini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.